Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dari Mr. Kutel buat sahabat DKC Mobil semuanya. Kali ini kita kedatangan Hilux tahun 2022, akan kita buat freezer. Bukan kulkas lagi ya, ini kita target kita buat freezer. Dijamin kedinginan. Nah, kalau pasang di DKC ini, kalau yang jomblo-jomblo jangan minta yang dingin. Takutnya kalau kedinginan tidak ada yang meluk. Ini khusus yang udah punya partner. Kalau kedinginan biar ada yang meluk. Seperti apa? Kita liatin ya pemasangannya. Untuk membuat freezer atau mendinginkan kabin Hilux yang single kabin dengan paket yang terjangkau ini, kita review dulu ya speknya ya. Ini bracketnya, bracket ini ya, bukan kue cucur. Nah, ini kompresornya pakai Denso. Nanti spin untuk pemasangan klip dari Denso. Ini untuk kulit klatnya dari Denso. Nah, ini kondensornya kita pakai yang universal karena pakai paket yang terjangkau hemat, ya kan? Hemat, tapi terdapatkan kualitas dengan garansi 1 tahun. Seperti ini speknya. Ya, nanti kita pasang seperti apa hasilnya ya. Pokoknya jangan gumoh, jangan bosen, pantau nanti hasilnya. Ya, mudah-mudahan benar-benar jadi freezer dan dinginnya menggigil. Penampakan kompresor Hilux setelah terpasang, kita intip kondisinya seperti ini. Ya. Dan ini penampakan kondensornya Hilux 2022 setelah terpasang, seperti itu juga cukup rapi pemasangannya. Ini penampakan untuk instalasi hose pipe-nya dari Hilux 2022 udah terinstal juga rapi, cukup seperti originalnya. Emang kita setting seperti aslinya, jadi emang benar-benar rapi ini kita buat. Di sini juga ada kita buatin bracket ya, biar kokoh, biar kuat, tidak goyang-goyang, biar tidak rapuh karena kemakan PHP seperti hatimu. Makanya kita buatkan seperti ini biar kuat menghadapi keadaan atau kenyataan ya, kita buatin bracket. Oke, seperti itu. Nanti seperti apa setelah diisi freon nanti kita lihat ya. Hilux ini sudah selesai pengerjaannya. Kita interview atau tanya-tanya sama tim yang tadi lagi memasang. Gimana Mas tingkat kerumitan mengerjakan Hilux ini tadi? Ini gampang, mudah, sangat receh, bukan? Oke, nah sekarang kita lihat suhunya. Suhunya tuh ini overdosis. Ini kalau dibiarin, wah ini bisa jadi freonet sampai 1,9 derajat. Nah, suhunya kita kasih elektrik ya. Ini baru kita hidupin kurang lebih belum nyampe 5 menit. Ya, kita lihat. Di Korea, bah. Ini kalau kita gedein.